Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel. Kali ini membahas tentang Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara membuat print header secara berulang setiap halaman ketika kita mau di print. Oke, kita langsung pada pembahasannya. Di sini teman-teman, saya sudah menyiapkan dua file, yaitu adalah ADM kependudukan untuk RT ya. Ini kebetulan adalah, kita buka dulu di sini untuk Microsoft Excel-nya. Nah, di dalam pembuatannya teman-teman, biasalah ini ya, data kependudukan, ada kependudukan untuk warga yang kurang mampu, di sini ada nomor, nama, tanggal lahir, pekerjaan, ada juga di sini jenis kelamin, kriteria yatim jompo kurang mampu, dan juga keterangan. Nah, ini akan yang kita buatkan menjadi header teman-teman. Selanjutnya juga ada warga biasa ya, artinya yang berkecukupan lah. Di sini ada nomor nama, nik, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, laki-laki, perempuan, atau jenis kelamin dengan keterangan. Kalau yang ini adalah bagian yang akan dibuatkan header setiap cetak. Nah, kita coba dulu ya di sini. Kalau di print teman-teman, ini tidak mengulang dari headernya ya, dan ini ada sekitar 500 kurang dari datanya akan dibuatkan untuk kegiatan administrasi kependudukannya. Demikian juga untuk yang yatim jompo teman-teman, seperti ini ya, ini tidak berulang. Nah, cara berulangnya teman-teman, jadi kita tinggal masuk ke page layout aja, masuk ke print titles, lalu dipilih. Nah, di sini pilih pada bagian row repeat at top teman-teman, sekali lagi row repeat at top. Nah, setelah itu pilih di sini ada toolnya ya, tinggal diklik aja, silahkan dipilih untuk header mana yang akan digunakan. Nah, misalkan kita hanya akan memilih yang ini saja ya, berarti satu baris 3 dan 4 saja, karena judul yang di belakang misalkan tidak usah ya. Kita tekan kembali, lalu kita tekan oke. Nah, kalau sudah teman-teman, tinggal kita coba di file, lalu kita print. Nah, ini ya, ini yang pertama dan ini yang kedua dan selanjutnya. Ini otomatis tinggal dipilih saja oleh teman-teman. Begitupun kalau misalkan kita masih di custom ya, untuk marginnya sama juga untuk hal-hal yang lain teman-teman, itu tidak berpengaruh. Jadi maksudnya masuk aja ke dalam bagian yang ini, seperti yang teman-teman lihat, ini yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi itu ya, coba lakukan kembali seperti yang di sheet yang pertama ya. Kalau ini kita coba ambil di sini untuk bagian headernya, jadi caranya print title ya untuk setiap sheet, pilih row to repeat at top. Nah, lanjut di sini tinggal di drag aja, berarti baris 1-4 ya, di sini ada, tinggal kembali lagi lalu ditekan oke. Silahkan gunakan Ctrl P untuk di print. Ini nomor 1-29, ketika di scroll ke bawah 30-58 masih menggunakan header yang sama. Nah, itu bila mana di save as juga menggunakan PDF misalkan teman-teman ya, yang ini ya, kita coba cari PDF. Oke, nah yang ini kita coba tekan save aja, tunggu beberapa saat. Nah, kalau dilihat teman-teman, ini file PDF-nya juga sama ya, ini halaman pertama, halaman keduanya masih ada headernya, angkanya sudah 30, halaman ketiga masih ada headernya, angkanya 59. Nah, demikian cara membuat header untuk berulang pada setiap halaman ketika mau dicetak. Terima kasih, salam belajar Nesia Channel.